Dalam rangka memeriahkan ulang tahun kemerdekaan RI ke-73 dan ulang tahun Kabupaten Tanja Barat ke-53, Pemkab Tanja Barat Sabtu malam menggelar pesta rakyat dan mendatangkan 5 artis dari ibu kota. Pesta rakyat dibuka langsung Bupati Tanja Barat Safriel di Stadion Bakti Karya Kota Kuala Tunggal. Acara dihadiri Wakil Bupati Amir Sakib, Ketua DPRD dan Sekda Tanja Barat serta unsur Forkopimda. 5 artis asal ibu kota dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Di antaranya yakni Christina, Kiki dan Aida Saskia yang merupakan artis jebolan kontes dangdut Indonesia. Kemudian Marina sang bintang pantura dan Dava dari Dangdut Akademi 2. Bupati Tanja Barat Safriel dalam sambutannya mengatakan, pesta hiburan rakyat ini merupakan suatu kepedulian Pemkab Tanja Barat dalam mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 dan Hari Jadi Kabupaten Tanja Barat ke-53. Kegiatan ini juga mempersatukan keberagaman masyarakat Tanja Barat agar dapat membaur dan bersatu serta mewujudkan Kabupaten Tanja Barat yang harmonis. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Dikatakan Safriel sesuai dengan tema kerja keras prestasi bangsa. Dirinya mengajak semua masyarakat yang hadir untuk saling menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga kesatuan NKRI. Selenggarakan pada malam hari ini, di samping sebagai upaya pemerintah Kabupaten Tanja Barat untuk mengajak seluruh warga masyarakat mensyukuri nikmat serta mengenang perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan juga merupakan bentuk kebersamaan kita dalam merasakan dan menikmati salah satu buah atau hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Oleh sebab itu, saya mengimbau dan mengajak seluruh warga Tanja Barat untuk senantiasa meningkatkan apresiasi dan partisipasi aktif dalam membangun yang mengedepankan rasa kebersamaan, kepedulian, dan keikutsertaan berbagai pihak. Dengan demikian diharapkan kegiatan seperti ini dapat kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang sebagai alternatif hiburan yang dapat dinikmati sepenuhnya oleh seluruh masyarakat kami. Dalam kegiatan pesta rakyat tampak antusias dan kegembiraan masyarakat. Selepas mengisi panggung, Christina mengaku senang dan bahagia bisa hadir di tengah masyarakat Tanja Barat. Dikatakan Christina, ini kali kedua ia berkesempatan hadir setelah beberapa tahun lalu. Diakuinya, Kabupaten Tanja Barat saat ini sudah jauh lebih maju dari sebelumnya. Christina juga mengucapkan selamat HUT kemerdekaan RI ke-73 dan HUT Kabupaten Tanja Barat yang ke-53. Kesan-kesan pasti di mana-mana setiap saya keluar kota, Indonesia kan selalu ramah masyarakatnya. Itu pun sekarang saya berada di Kuala Tunggal, begitu ramah dan pasti nanti insya Allah saya selamat ulang tahun buat Kabupaten Tanja Barat. Jabo Barat yang ke-53. Semoga sukses, jaya selalu dan makin makmur masyarakatnya dan kabupatinya, makin memajukan terus wilayahnya ya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.